Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku ya teman-teman. Alhamdulillah diberi sehat. Nah, langsung ke videonya. Hari ini aku tuh tadi habis belanja. Belanjanya gak di pasar tapi di warung, karena kemarin tuh gak ke pasar, hujan teman-teman. Jadi di sini aku mau bongkar-bongkar belanjaannya dulu ya teman-teman. Temenin aku yuk. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, bisa beraktivitas lagi seperti aku. Oke, di sini langsung ke videonya. Di situ aku beli tahu. Tahu apa ya? Tahu Sumedang. Terus beli itu telur puyuh sama beli cabe. Di sini cabe merah lagi murah ya teman-teman. Harganya 1/4 itu 10.000. Alhamdulillah murah ya. Terus aku juga beli santan kara. Beli terong, terong lalaban gitu, enak untuk disayur juga, terong bulat ya. Terus seperti biasa beli susu Indomil. Terus aku juga beli bawang setengah kilo. Kalau bawang masih normal lah ya, belum mahal-mahal banget. Setengah kilonya harganya 16.000 kemarin. Terus di sini juga aku beli sayurnya ya, yaitu kacang panjang. Dan gak lupa juga beli bawang putih 1/4. 1/4 murah, murah apa mahal ya, harganya 9.000 teman-teman. Dan aku beli ikannya cuma satu rupa aja, satu jenis. Beli ikan patin buat si bapak mertua ya, karena dia sukanya ikan patin. Lanjut teman-teman, di kresek satunya itu, di kantong plastik satunya, aku beli energen. Terus ini juga beli apa ini ya, kayak dumpling gitu untuk isian seblak. Aku nyoba sih, itu ternyata mahal ya, satu bungkus gitu harganya 28.000. dan ini ada seafood olahan juga ya, sama harganya 28.000-an juga kalau nggak salah ya. Ini aku sengaja beli, nyoba baru pertama gitu untuk isian bikin seblak. Nah ini dia teman-teman, belanjaannya cuma segini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dikasih rezeki yang lancar ya, biar bisa sama-sama kita belanja lancar juga gitu, kalau rezekinya lancar ya, amin amin ya robbal alamin. Oh ya, aku juga tadi beli itu cetakan pangsit gitu ya. Rencana aku mau bikin cireng isi ayam pedas gitu. Nah ini dia cetakannya, harganya tuh 10.000, lumayan bagus kalau menurut aku, murah juga. Alhamdulillah aktivitas hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.